Cikgu sekolahkan pelajar biadab cakap belajar matematik dalam English guna bahasa penjajah. Siapa yang orang kata... Satu video kini sedang tular di mana seorang guru matematik ditegur dengan kata-kata biadab oleh salah seorang pelajar saat dia sedang mengajar secara online. Video tersebut telah menarik perhatian netizen yang turut geram apabila terdengar kata-kata biadab itu dibaca oleh guru tersebut. Video tersebut memperlihatkan guru itu sedang mengajar kelas matematik secara dalam talian. Guru yang dikenali sebagai Fatih sedang memberi tunjuk ajar bagi topik algebra pada papan putih dalam bahasa Inggeris. Bagaimanapun, pelajaran tersebut tergendala apabila guru itu menyedari komen yang ditinggalkan oleh salah seorang pelajarnya dikenali sebagai Syamil yang mengecam guru itu mengadakan pengajaran dalam bahasa Inggeris. Terpanggil dengan komen tersebut, Fatih menghentikan sebentar pelajarannya untuk beri pengajaran kepada pelajar kurang ajar itu. Sekejap saya suka dengan orang macam ni. Saya orang Melayu, saya bukan orang penjajah. Terima kasih, bagus awak. Bagus awak. Siapa yang orang kata, apa yang membuatkan awak rasa bila awak bercakap? Kampung.